Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia ASPEDI menggelar kegiatan bertajuk workshop dan demo mengupas tren dekor 2020 di Hotel Sultan Jakarta pada Rabu 25 September 2019. Workshop ini dihadiri para pengusaha dekorasi dari seluruh Indonesia. Dan tema yang dibawa tentunya memang tadi tren dekorasi 2020 gitu. Dan seperti yang tadi sampaikan, tentunya untuk tren itu bisa akan kembali dengan kondisi-kondisi yang zaman-zaman lalu itu sudah keluar, nantinya juga akan keluar lagi dengan pewarnaan, kemudian barang-barang yang dulunya juga ini nanti akan keluar lagi. Dan alhamdulillah tentunya pelaksanaan ini pun nanti agenda hari ini masih ada season yang langsung praktek, artinya langsung dipraktekan, langsung didemokan untuk pembikinan dekorasi yang tentunya sudah terpampang, itu nanti akan disampaikan oleh narasumber dari kreasi dan dekorasi. Itu, nah, mudah-mudahan nanti peserta terutama pengikut untuk pelatihan ini mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, terutama bagi teman-teman yang memang menginginkan untuk hal peningkatan kualitas dekorasi itu sendiri. Itu untuk agenda hari ini. Kemudian nanti juga ada sore kita ada kegiatan macam gathering ke Bandar Jakarta. Itu kegiatan kami yang emang rutin dan emang untuk keakraban. Acara ini bertujuan agar para pengusaha dekorasi dapat menyiapkan dan menampilkan dekorasi terbaiknya. Kalau yang aku lihat, dunia dekor sih bagus sekali sekarang, banyak pemain baru segala macam. Cuman yang saya sayangkan kok banyak yang itu tadi, gitu, banyak yang piket, itu aja. Kurang kreatif. Hanya yang dituangkan hasilnya itu lagi. Gak berbeda dengan dekor yang lain, jadi semuanya hampir sama. Kami melihat antusias dari yang kita promosi, jadi itu membuat kita belajar bagaimana mempromosikan suatu acara, mempromosikan tren dekor ke depannya yang bisa mereka bawa nanti untuk di daerah masing-masing. Harapan saya ke depannya tentunya pasti lebih baik, karena kan kita juga tetap belajar untuk menuju yang terbaik. Ini menurut saya acara yang sudah bagus sekali. Menurut saya pasti kekurangan dan kelebihan pasti ada. Tetapi menurut saya ini adalah terbaik, kerjasama yang bagus banget. Dan panitia menurut saya hebat, nggak kenal lelah dari pagi sampai malam. Bahkan dari luar kota pun, dari luar negeri pun juga siap untuk bekerja. Dan kedepannya harapan kami nanti kita membetulkan apa yang kurang, kita tampilkan yang lebih baik lagi. Itu saja harapan kami.